Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pada kesempatan ini, Bu Mila mengajar seni budaya di kelas 9. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas karya seni lukis dan patung. Oke anak-anak, semangat! Kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita lanjut pada slide yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi berbagai tema dan aliran karya seni lukis, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan karya seni lukis, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, menjelaskan pengertian seni patung, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya, membuat karya seni patung sesuai kreativitas tersendiri. Definisi karya lukis dan patung. Menurut Sudarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sedangkan pengertian patung, menurut Kamus Bahasa Indonesia, patung diartikan sebagai benda tiruan bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya mempergunakan teknik memahat. Kita lanjutkan fungsi dan tujuan karya lukis dan patung. Tujuan berkarya seni lukis yaitu religius, kritik sosial, ekspresi, dan komersil. Dan fungsi pembuatan patung ada fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Aliran seni lukis. Berdasarkan pada cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dibagi menjadi dua. Satu, representatif atau nyata, dan yang kedua, non-representatif atau abstrak. Oke, kita lanjutkan. Bentuk dan jenis patung. Berdasarkan perwujudan atau bentuknya, maka jenis patung dibedakan menjadi dua, yaitu satu, patung figuratif atau realis. Merupakan patung tiruan dari bentuk alam. Contohnya, manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif, yaitu patung yang secara umum sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Slide yang terakhir yaitu teknik berkarya seni lukis dan seni patung. Ada beberapa teknik dari seni lukis, yaitu akuarel, mozaik, lukisan kaca, dan lukisan batik. Sedangkan teknik berkarya seni patung yaitu dengan cara mengecor, modeling, dan konstruktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Dari penjelasan Bu Mila tadi, mohon kepada anak-anak untuk menyimpulkan apa itu pengertian dari seni lukis dan seni patung. Tetap semangat berkarya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.